Hai Vlogger, jumpa kembali bersama saya Rudy Khairuddin di Galeri Rasa Channel. Dan seperti biasa kita akan memasak fish and chips ya. Sederhana, kemudian mudah sekali untuk dicerna dan rasanya juga enak garing. Kemudian kita sajikan dengan kentang, dengan saus putih atau dengan saus tartar atau dengan saus apapun ya. Nanti saya akan buatkan sausnya khusus buat Vlogger sekalian. Nah, ini ikan yang saya sudah bawa, yaitu bisa menggunakan ikan kakap atau ikan dori yang beratnya kurang lebih sebanyak 150 gram ya. Ini sudah saya keringkan ya, seperti ini ikan dori atau ikan kakapnya. Kemudian ini akan saya bumbui, dan bumbunya apa saja, nanti ada jeruk sama garam saja. Tapi untuk tepungnya ada 225 gram tepung terigu, kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena, kemudian ada 1,5 sendok teh baking powder, kemudian ada 2 sendok teh yaitu bawang putih bubuk, kemudian ada 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 butir telur, kemudian ada 3/4 sendok teh garam, dan kita memakai air sodanya 300 ml ya. Ini bisa diantaranya, kalau suka dia agak sedikit berkembang, kita bisa kasih lebih nanti di air sodanya. Oke, ini sebelum saya bikin adonannya, ini akan saya lumuri dulu dengan air jeruk ya. Ya, kita 1 sendok makan air lemon seperti ini. Kita ambil garam, garamnya kurang lebih 1/2 sendok teh ya, seperti ini. Kita taburkan di permukaannya semua sampai rata. Nah, ini akan kita balik ya. Kita balik dulu. Kita kasih lemon sama garam lagi. Kita kasih lemonnya. Ini jadi 3 keping ya, kurang lebih jadi 3 porsi. Oke, ini kasih lagi garamnya, masih ada 1/4 lagi. Oke, ini kita sisihkan dulu ya. Nah, sebelum saya membuat adonannya, sekarang saya akan panaskan minyak gorengnya ya. Minyak gorengnya kita gunakan kurang lebih 1 liter ya. Ya, kita masukkan 1 liter minyak goreng. Nanti menggorengnya harus terendam ya. Nah, pasti ada pertanyaan dari Vlogger sekalian, nih alat yang saya pergunakan apa? Yaitu Cooking Set V709, lapisan anti lengket yang premium, mudah dibersihkan dan cepat panas, dilengkapi dengan wajan penggorengan, kemudian 2 buah panci dan frying pan, dan tersedia dalam 3 warna, merah, pink, dan ungu. Yang saya gunakan adalah ungu ya. Dan sebetulnya ada juga mendapatkan kukusan seperti ini ya. Oke. Ini saya sudah nyalakan, sekarang saya akan membuat adonan tepungnya. Nah, kemudian kita akan campurkan semua bahan yang ada di depan saya ini. Pertama 225 gram tepung terigu. Kemudian saya akan tambahkan maizena, ya ini sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita tambahkan baking powder, 1,5 sendok teh. Kemudian 2 sendok teh bawang putih bubuk. Dan kemudian 1 sendok teh lada bubuk. Ini kita aduk dulu yang kering ya. Nah, kemudian saya tambahkan garam dulu, baru kita aduk rata ya. Ini 3/4 sendok teh ya, kurang lebih segini. Kemudian ini kita aduk rata supaya tercampur dulu. Yang penting maizenanya tercampur dengan tepung terigunya. Penting sekali tepung maizena ini untuk menggaringkan ya sebetulnya. Nah, nanti saya akan masukkan air soda dingin ya. Ini baru keluar dari lemari es ya. Nah, ini syaratnya harus dingin supaya nanti dia bertemu dengan minyak panas, dia jadi crunchy ya. Nah, ini sebelum kita buat adonan, kita ambil 3 sendok makan ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Ini untuk lumuran di bagian ikannya nanti supaya
dia bisa menempel dengan baik dengan adonan yang kita akan bikin. Oke, ini saya sudah bisa masukkan sekarang satu butir putih telur ya, kita campur dengan soda seperti ini. Oke, ini sudah kita bisa campurkan. Nah, ini sudah tercampur dengan putih telur ya. Nah, untuk filopers kalian, ini air sodanya juga bisa diganti sesuai dengan keinginan filopers kalian ya. Ada yang suka manis, ada yang suka beraroma gitu ya. Nah, ini filopers kalian, adonannya supaya memudahkan untuk melumuri dengan ikannya, saya taruh di piring yang lonjor seperti ini ya. Ini kemudian kita ambil ikannya ya, yang siap untuk digoreng. Kita balik sampai dia terbungkus dengan baik ya. Nah, ini sudah panasnya sudah cukup, kita langsung goreng ya. Adonan yang kita bikin bekerjanya dengan bagus ya. Ini pasti crunchy. Aromanya sudah keluar dengan enak. Ini saya kasih cuma plain ya, cuma ada rasa bawang putih saja. Nah, sekarang siap untuk saya tiriskan dulu ya. Saya tiriskan dulu. Ya, ini satu lagi. Nah, ini sudah tiris. Sekarang saya tiriskan di atas tisu. Nanti siap untuk kita sajikan ya. Oke, sekarang saya akan membuat sausnya dulu. Ini ada beberapa bagian saus yang harus saya campur menjadi satu kesatuan ya. Ini ada mayones ya, yang kita akan beri dengan gherkin atau acar mentimun muda ya. Seperti ini ya, kita campur. Kemudian kita tambahkan bawang bombay. Kita tambahkan kulit jeruk lemon. Ini bikin seger ya. Kemudian sama parsley cincang ya. Nah, kemudian ini kita aduk rata sampai tercampur dengan mayonesnya. Kita kasih sejumput garam atau 1/8 sendok teh, kurang lebih segini ya. Ya, jadi di bawah 1/4. Nanti kita sajikan dengan kentang, juga chipsnya ya. Biasanya sih umumnya satu ya. Oke, tapi saya akan kasih dua ya. Seperti ini. Ini ada kentangnya. Oke, sausnya. Oke, kemudian kita kasih lemon. Jangan lupa ini juga ada satu yang kita harus taruh di atasnya ya, supaya nanti pas dimakan itu sudah ada rasa lemonnya. Kemudian kita akan potongkan lemon lagi. Ya. Dan ini siap untuk kita hidangkan. Kita kasih daun selada, kasih hiasan satu. Kemudian saya ambil parsley sedikit ya. Nah, filopers kalian sudah selesai yaitu fish and chipnya. Piring yang buat yang saya hidangkan ini adalah marble series, yaitu perlengkapan meja makan dengan motif marble eksklusif dan menawan untuk keluarga di rumah. Dan untuk piranti persiapan-persiapannya tadi saya menggunakan yaitu piranti dari Vicenza dengan motif magnolia yang menceritakan tentang menjaga tali kehubungan sesama manusia. Bagus sekali ya, filopers sekalian. Buat filopers yang mau punya koleksi cookware maupun piranti-piranti dari Vicenza, langsung aja di IG-nya Vicenza, yaitu @tokovicenza. Nah, yang buat mau request atau meminta tips, jangan lupa bisa mengisi kolom yang ada di bawah ini. Cara jadi, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Menekan tombol lonceng, filopers sekalian adalah orang-orang pertama yang tahu kalau kita lagi mengupload video-video dari kita yang terbaru ya. Hari ini kita berpesan dulu filopers, minggu depan kita jumpa kembali dan pastinya dengan resep-resep yang berbeda. Galeri Rasa Channel, masak sempurna dengan Vicenza bersama saya, Rudy Khairuddin. Sampai jumpa, dadah!